Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di daerah Serpong, tepatnya di Cafe Kayu. Nah, nanti apa aja bisa kita lihat serta bagaimana kulinernya, tonton terus liputan saya di tempat ini. Terima kasih. Buka dari jam berapa? Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari? Soalnya kita kalau jam 8 pagi buka menu breakfast. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada apa? Wedding atau apa gitu, itu sistemnya gimana? Kalau wedding ada yang whole area, ada yang hall-nya gimana? Kalau whole area itu semuanya. Oh, semuanya. Jadi kita cost public. Oh, cost public. Kalau di atas aja juga bisa. Oh, bisa. Oh gitu. Kapasitas berapa, kapasitas berapa orang? Ini kurang lebih 100 sampai 200 orang sih, Pak. Atas bawah? Iya. Oh, oke ya.
bandeng bakarnya satu, ada siomay bandengnya satu, siomaynya minta 4. Di sini ada, di sini ada ikan steam enggak? Ikan steam. Enggak ada. Enggak ada. Kau kan kan? Ikan steam tahu kan? Iya. Heeh. Enggak ada ikan steam. Nila steam itu ada. Pakai bandengnya enak enggak sih? Bandengnya enak itu. Rekomend banyak yang order. Iya, apa coba-coba dulu ya. Ada bandeng, ada siomaynya minta 4 ya, Ibu. Iya. Kentangnya 1, nasi putihnya 2, sama satu porsi 5. Iya. Siomaynya 4, kentangnya 1. Iya. Satu porsi, iya. Nasi putihnya 2, soto betawinya 1, enggak pakai pari ya, Pak. Sama ada tumis bawang bayi minta yang dulu ya, Ibu. Iya. Iya. Yang ini ada air putih panasnya 2. Ada citrus gardennya 1, sama ada pandan tea-nya 1. Saya boleh lihat ke atas nggak? Boleh. Boleh lihat ke atas?
Jadi ini untuk lantai atas, jadi ini bisa muat 100 orang ya, 100 orang. Jadi semuanya terlihat banyak kayu-kayu. Nah, jadi ornamen-ornamennya bagus sih. Sistemnya sewa tempat atau gimana? Atau bebas duduknya? Untuk berapa orang, Pak? Kalau biasanya sih kita kalau nggak ada event, ini VIP ada minimum charge-nya sama ada room rentalnya kayak gitu. Kalau itu misalkan kayak 30 pax, di atas 30 pax kita ada package-nya sendiri. Itu berapa? Itu ada bagian marketing-nya, Pak. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Lagi. Berarti sini sewa tempat sama minimum atau sama ruangan. Ruangan ya? Oh, gitu. Kalau dia misalnya ngambil semuanya. Semuanya bisa juga. Bisa juga. Ini biasanya ada yang pakai dua juga, Pak, karena di sana cuma untuk 15, ini 25. Kadang dipakai semua juga bisa. Oh, bisa. Oh, gitu. Gitu. Tapi menu bebas ya. Bebas. Menu bebas ya. Karena iya. Bisa bebas ya. Iya. Gitu. Kasih ya. Thank you.
apa nih? Somai. Iya. Oke. Apa nih? Bapak ya? Pahit nggak? Aku aja bang bikinin ya. Ini bandeng. Bandeng. Iya. Ini tadi jus, nah itu sangat direkomendit, dan ini ada minuman juga. Nah, jadi yang saya pesan ini minuman-minuman yang recommended di sini. Tuh, ini ada campuran apel, nanas. Nah, dan ini tidak pakai gula asli. Ini juga. Rasanya segar banget. Kalian juga punya? Kalau yang ini satu PT, cuman dia khusus furniture, Pak. Oh, furniture doang. Ya, oke, makasih. Demikian liputan saya hari ini di Cafe Kayu-Kayu di daerah Serpong. Nah, kalau untuk makanan semuanya saya recommended untuk Anda coba. Tempatnya sangat luas, lahan parkir juga sangat luas. Terima kasih, tonton terus liputan saya yang lain. Semoga sangat bermanfaat. Salam sehat selalu dari saya buat Anda penonton setia. Terima kasih.